while you and me repeat this bittersweet heat is suffocating. Oke guys, kabar gembira buat kalian semua para pecinta game offline atau para pecinta game Fortnite dan para pecinta game Battle Royale, karena baru kali ini guys gue nemukan Fortnite versi offline yang walaupun misalnya fanmade tetapi grafisnya dan gameplaynya itu mirip banget dengan Fortnite tetapi ya versi offline guys, seriusan. Kalau yang fan game lain kan cuma meniru gitu, tetapi ini memang mirip banget guys. Gak juga mirip banget sih ya, 90% mungkin bisa dibilang mirip gitu. Oke. Okay? Nah, jadi gimana gameplaynya, gimana grafiknya? Langsung aja kita ke gamenya. Oke guys, ini dia guys Fortnite, tetapi ya kekurangannya bahasanya guys. Bahasanya yang bahasa ini bahasa Spanyol kayaknya guys. Tetapi kalian bisa menghafal lah ya, karena tombol-tombolnya kan gak banyak gitu ya. Nah ini guys, coba lihat interface-nya, mereka bikin mirip banget dong. Fortnite kan, Fortnite versi Android itu dikompres kayak grafisnya ya. Nah, kita pertama cari dulu familiar dengan user interface-nya atau UI-nya ya. Ini configuration-nya. Di sini nama kalian bisa ganti ya, di sini di name. Resolusinya kalian bisa ganti berapa persen dan FPS maksimalnya berapa. Dan sensitivitasnya dan sebagainya, guys. Oke, itu kemudian oke, ini developernya kayaknya guys Jugar. Nah di sini bisa main Creative Four, El Suelo Eselo, sama Socavon. Kita coba Socavon dulu guys ya. Yang pasti karena ini offline kita main bareng bot guys di sini. Nah. Ini keren, coba lihat guys grafisnya, bahkan di dalamnya juga ya. Nah, coba lihat, mereka bikin keren ini guys, baru kali ini gua nemu ya. Nah, coba lihat, mirip banget dong guys. Bangke. Tereliminasi dong guys, cepet banget mereka dapat ini. Tapi hutan, cepet banget mereka dapat senjata dong. Nah tetapi ini keren guys, seriusan, kan lihat tadi kan grafisnya. Kita coba Socavon lagi ya, Socavon lagi, kayaknya ini Battle Royale guys. Nah ini lagi membangun-membangunnya, tapi kita belum ada ini ya, belum ada kayunya guys. Oke. Iya, kita kan membangun ini harus ada kayunya ya. Lari. Ih, bangke guys, susah banget. Apakah itu lawan orang atau gimana sih? Sialan banget. Nah, kemudian ada Creativo ya. Creativo ini kalau mau dilihat sih kreatif mungkin ya, cuma membangun-membangun aja guys. Oke, apa yang terjadi ini guys? Third person. Iya, ini cuma membangun-membangun aja kayaknya, guys. Third person. Ini ada senjatanya. Ada senjata tapi kok nggak bisa diambil ya? Elimination lagi. Kampret guys, gue dibunuh bot terus dari tadi. Apa sih itu? Gue bingung juga guys. Atau itu cuman tempat aja ya? Creativo ini. Gue kira Creativo itu kreatif gitu ya. Kita bisa cuma membangun-membangun aja guys. Ya udah, kita nggak usah masuk di tengah itu guys. Mapa default, mapa de praktika, sama Solabon Soterado. Nah, tapi kita ini nggak bisa membangun kalau nggak ada ini. Kita cuma di pulau gini, guys.
Kalau mau ini hilangin, kalau kita masuk sini bisa nggak nih? Kalau kita tekan gini lalu mau masukin gimana ya guys? Oh, tekan lagi ini. Oh gitu. Nah, kalau kita ambil ini kayu nih. Kok nggak bisa mukul sih? Nggak bisa mukul untuk dapat kayu gitu. Lalu mau membangun gimana ceritanya, bos? Kampret. Berarti harus masuk map ya? Kita harus masuk salah satu map. Ini. Oke. Okay. Nah, yang user interface dan gameplaynya gue udah suka, guys. Oke, okay, kita di mana ini? Mapnya cuman kayak gini. Kosong. What the heck? Wish. Nice. Jadi kalian bisa coba-coba sendiri mapnya ya dan pahami gitu mode-modenya. Nah, kalau di sini bisa ini guys, bisa apa? Bisa pakai yang ini, cuman nggak ada kayunya. Kayunya nggak nambah, lalu kita mau gimana mau membangunnya ya? Ini juga bingung juga guys. Oke, dan ini tadi kena satu kita itu. Nah, Creativo kan sudah sekarang Socavon Soterado guys. Kita coba Socavon Soterado ini apa? Socavon Soterado. Oh, ini yang tadi guys. Seharusnya mode yang ketiga kita coba ya. Socavon Soterado kan ini. Terusan kalau untuk gameplaynya dan grafisnya ini udah bagus guys. Cuman ya itu, kalau dibikin online juga pasti kena copyright ya. Jadi kalau mau bikin offline, nah ini guys, kita dapat apa di sini? Nah ini baru kita dapat senjata lah guys ya. Setidaknya kita nggak mati-mati kayak tadi guys. Tapi kok? Bangke guys, jago botnya. Jalan lah. Nggak sempet main gua. Kampret banget. Ini baru dinamakan kampret banget guys. Ya udah, kita coba menu yang terakhir. El Suelo Es Hielo guys. El Suelo Es Hielo. Ya, ini yang kita belum coba ya. Oh, ini sama seperti tadi guys, cuman kayaknya kaki kita itu ada balokan es guys. Balokan es yang itu akan menyebabkan jalannya, coba lihat. Itu kan jalannya, coba lihat. Bangke, langsung mati dong. Gua udah enggak tahu lagi mau ngomong apa, Kang Fred. Jago mereka ini. Oke guys ya, gitu aja untuk gameplaynya. Jika kalian suka silahkan aja download dan jangan lupa like video ini, komen di bawah kalau ada saran, kritik dan request. Akhir kata, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.